Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bertemu lagi dengan saya Maredi di channel Maredi Electricals. Baik, kali ini saya akan sharing ya. Nah, mungkin banyak yang belum tahu teman-teman, ini apa fungsinya. Jadi ini adalah sebuah terminal ya, terminal block khusus untuk LRD ya. Nah, jadi fungsinya ketika teman-teman memiliki sebuah rangkaian atau wiring, ya, satu kontaktor digunakan untuk lebih dari dua overload ya, 2, 5, 6 atau 10 gitu ya misalnya. Jadi teman-teman bisa pakai dudukan ini ya. Nah, kalau untuk rangkaiannya untuk rangkaian kontrolnya, tentu kalau yang untuk 9596 ini nanti di seri teman ya. Jadi ketika salah satu overloadnya trip, maka kontaktornya mati. Nah, yang 9798 ini untuk alarmnya, untuk indikatornya. Bisa masing-masing, bisa ini ya, jadikan satu. Kalau dijadikan satu berarti di paralel, kalau di masing-masing tinggal kasih lampu masing-masing. Nah, cara masangnya gimana? Cukup ini cukup mudah ya. Jadi cukup masukkan dulu di sini, tapi jangan lupa baut ininya dikendorin dulu ya teman-teman. Ini saya satu ini ya, jadi susah kalau pakai dua tangan, gampang ini. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian nanti kalau buka bisa lewat bawah ini ya, dicongkel naik sedikit baru ditarik keluar gitu. Nah, seperti ini ya temannya. Nah, ini adalah penampakan yang sudah terpasang ya teman ya, seperti ini ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.